Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Game bertema kart racing berbeda dengan game racing biasanya. Jika game racing biasa menyuguhkan balapan serius yang kompetitif, kart racing lebih menghadirkan tipe adu cepat yang fun dengan unsur pertarungan yang menantang. Nah, dalam video kali ini, kami sudah merangkum game Android kart racing yang dapat dimainkan secara offline. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi game dari kami. Dan berikut 10 game Android Kart Racing offline terbaik versi Efek Revisi. Monster Kart. List kali ini dibuka dengan game berjudul Monster Kart. Sebuah game Android bertema kart racing yang cukup menyenangkan untuk dimainkan mengisi waktu luang. Seperti judulnya, kalian akan mengendarai mobil menggunakan karakter para monster seperti vampir, mumi, dan lainnya. Game berlangsung dengan kalian mulai melajukan mobil dari titik start lurus ke titik finish tanpa saingan. Tugas kalian adalah mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya dan melakukan backflip atau atraksi untuk mendapatkan tambahan poin. Game ini mungkin akan membuat kalian cepat bosan karena begitu repetitif dan tidak ada kompetisi yang menegangkan. Namun untuk sekedar mengisi waktu luang, Monster Kart bisa jadi salah satu alternatif pilihan yang menarik. All-Star Fruit Racing VR. All-Star Fruit Racing VR adalah game kart racing yang dirancang untuk digunakan di VR. Namun kalian tetap bisa memainkannya menggunakan layar ponsel jika tidak memiliki perangkat VR. Game ini menyajikan permainan yang cukup intens. Terlihat dari laju mobilnya yang begitu cepat dan memerlukan ketangkasan pengemudi dalam mengendalikannya. Desain mobil-mobilnya memadukan monster truck dengan unsur futuristik. Super Tux Kart. Super Tux Kart adalah game Android kart racing yang cukup menarik. Kalian cukup bebas untuk memilih mulai mode permainan. Karakter dan tempat dapat dipilih di mode custom tanpa harus berusaha mengunlocknya dulu atau melakukan pembelian. Kalian juga bisa memainkan mode story untuk bermain berdasarkan alur cerita tertentu. Namun untuk bermain game ini, kalian harus menyesuaikan dengan kontrol yang terbilang berbeda dengan kart racing lain. Kalian harus mengontrol mobil menggunakan setir yang dikendalikan dengan diputar layaknya di mobil atau kart sungguhan. Revheads Rally. Game Android bertema kart racing selanjutnya adalah Revheads Rally. Game yang satu ini disajikan dengan gaya kartun. Tersedia belasan pilihan trek dengan beberapa tema berbeda. Kalian juga bisa memilih puluhan jenis mobil yang dapat ditingkatkan kemampuannya. Fitur customisasi tersebut tidak hanya pada mobil, namun juga pada karakter yang dimainkan. Namun entah mengapa untuk game speednya terasa lebih lambat dari game kart racing lain dalam daftar kali ini. Meskipun begitu, game ini masih cukup menyenangkan dimainkan saat senggang. Race. Nah, game berjudul Race ini akan cocok untuk kalian yang senang dengan grafis 3D yang cukup detail. Kalian akan disuguhkan tampilan mobil-mobil off-road yang sangar dan trek yang menantang dengan tampilan yang memanjakan mata. Seperti game kart racing, kalian juga bisa menggunakan berbagai senjata penghancur untuk menghambat pergerakan musuh. Di sepanjang trek pun tersedia semacam lintasan yang akan memberikan efek khusus seperti mempercepat laju mobil beberapa saat. Game ini cukup menarik dan menantang untuk dimainkan. Starlit Kart Racing. Starlit Kart Racing akan memberikan kalian balapan yang intens namun dikemas dengan tampilan dan gameplay yang cukup santai. Kalian akan balapan dengan desain mobil dan trek yang lebih colorful. Kalian dapat menggunakan special power dan item di sepanjang balapan untuk membuat kalian menang. Selain itu, mobil yang dapat di-custom pun akan menambah keseruan dalam memainkan game yang satu ini. Sama seperti game tema kart racing lain, kalian bisa menggunakan berbagai senjata seperti bom, bumerang, dan lain sebagainya untuk memperlambat laju musuh.
Cardstars. Game selanjutnya adalah Cardstars. Game adu cepat ini cukup menarik untuk dimainkan walaupun sajian grafisnya mungkin tidak terlalu detail. Pada game yang satu ini kalian dituntut untuk memenangkan balapan sambil menghindari rintangan. Di mana saat kalian menabrak rintangan tersebut, kecepatan mobil akan berkurang. Selain rintangan, senggolan antar pemain pun bisa memperlambat laju mobil. Hal menarik dari game ini adalah tersedianya ratusan balapan yang bisa kalian mainkan dengan rintangan yang berbeda setiap balapannya. LOL Kart. Seperti judulnya, LOL Kart menyajikan balapan yang penuh tawa. Terutama dari desain karakternya yang dibuat dengan gaya kartun yang memiliki gestur asal-asalan. Contohnya ketika berbelok, karakter akan mengangkat tangan seakan melepas kemudi sehingga mobil berkelok seperti tak terkendali. Selain dari gestur, desain tampilan beberapa karakter merupakan parodi dari tokoh terkenal. Hal menarik lainnya adalah selain balapan di trek yang sudah tersedia, kalian juga bisa membuat trek sendiri dengan menambahkan rintangan dan bentuk jalanan sesuai keinginan. Tabletop Racing World Tour. Game Android Kart Racing selanjutnya adalah serial dari Tabletop Racing. Konsep permainan dari game yang satu ini cukup unik, yaitu balapan di atas meja. Jadi kalian akan disajikan balapan mobil-mobil mini, mungkin bisa dibilang mobil mainan. Karena nantinya kalian bisa melihat lingkungan di sekitar sirkuit dipenuhi dengan barang-barang yang biasa ada di meja. Seperti botol kecap, pisau, piring-piring makanan, dan lain sebagainya dengan ukuran raksasa. Sama seperti game kart racing lain, kalian akan menemukan kotak bertuliskan tanda tanya yang akan memberikan efek senjata atau efek tertentu saat diambil. Beach Buggy Racing. Beach Buggy Racing ini termasuk jajaran game Android bertema kart racing yang paling populer di Play Store. Game ini memang menyenangkan untuk dimainkan karena sajian grafis dan gameplaynya yang cukup baik. Menariknya, kalian bisa balapan dengan memilih jalan alternatif atau jalan pintas, sehingga membuat balapan lebih fleksibel dan dinamis. Senjata untuk menghambat musuh pun cukup bervariasi sehingga menambah keseruan. Selain itu, mobil dan trek yang disediakan cukup beragam dan siap menambah sensasi dalam balapan. Nah, itulah 10 game Android Kart Racing offline yang sudah kami rangkum ke dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Efek Revisi, Find the Game, Find the Joy.